Nak tanya mana eh? Yuti Ahmad, Ahmad Lukman yang di... Ya. Terima kasih kerana sudah bermain bersama kami. Here we go. What's up Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? So, apa khabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, hari ni aku nak buat satu video, tapi bukan video reaction, bukan video game lah gapo. Sebab baru ni, lebih kurang seminggu yang lepas lah, YouTube channel ni sudah menjejak 1000 subscribers. 3 tahun baru boleh 1000, bos. Sedih. Tapi tak apa, itu satu achievement jugalah bagi aku. And sempena 1K subscribers ni, aku nak celebrate lah. Celebrate lah. Oh, boleh dikatakan celebrate lah juga. Aku nak celebrate channel ni dengan Q&A lah, question and answer. Aku ada buka satu counter pertanyaan lah di Instagram aku. Aku post di story dengan IG feed. Tapi IG feed tu kurang sambut eh. Orang like saja. Tak payah aku. Di story tu lah banyak orang nanya soalan. Banyak tu banyak. Kok benar 9 ke 10 soalan lebih kurang gitu ya. Tapi tak apalah, aku terima. Tak silap aku 9 soalan belakang. Dan insyaAllah aku akan jawab belakang lah pasal 9 lah. Kalau 9,000 tu barulah pilih-pilih. Sebenarnya Q&A ni aku nak shoot di luar benar. Tapi ya, dengar keadaan Elon ni hujan dan aku tak ada transport. So video ni direkod dalam bilik sahajalah. Nengok lagu mana? Keadaan tidak mengizinkan. Redo je lah. So sebelum kita teruskan video ni, bagi saya mohon tak subscribe lagi, boleh subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng juga. Nanti akan boleh notifikasi lah bila aku upload video baru. Alright. So without ever ado, mailah kita pergi baca soalan bersama-sama. Alright. Soalan ni ada di Instagram lah. And aku menerima sebanyak 9 lah. So 2, 3, 4, 5, 6 9 soalan lah belakang. Dan aku akan jawab belakang lah insyaAllah. Soalan yang pertama dari Hanif Fazli. Dia tanya, bila lagi start buat video kat YouTube ni Angelico? Angelico. So bagi saya mohon anda tak tahulah, Angelico ni nama PSN ID akulah. So bagi saya mohon anda ada account PSN ID, PlayStation Network ID, bolehlah add aku Angelico 21. Oh, ada 2. So soalan dia, bila lagi start buat video kat YouTube? Video kat YouTube ni pada awal-awalnya lah, tu tahun 2016 ke 2017 aku tak ingat. Awal 2017 ataupun akhir 2016, something like that lah, aku tak pasti juga. Dan video pertama aku tu, aku main game kat Mario. Kalau saya nak tengok, bolehlah check video aku, scroll bawah-bawah kali tu. Sebab video untuk channel ni pun tak banyak lagi, saya tak penat lah nak scroll bawah-bawah tu. Bukan sampai ratu-ratu, bukan sampai ribu-ribu. Tu bagi saya nak tengok lah. Kalau tak saya tengok, tak apa. Dan pada awalnya YouTube channel ni, aku buat khusus untuk gaming sebenarnya. Tapi rasa macam payah dalam industri game ni. So aku buat satu perubahan lah sikit. Aku macam masuk content reaction, blog, macam-macam lah. Dan sampailah lah ni. Gitulah. So jawapan untuk Hanif Fazli tadi tu adalah sekitar akhir tahun 2016 ataupun awal tahun 2017. So kita pergi ke soalan yang kedua dari Gahaha 87. Nak tanya mana eh YouTube Ahmad Lukman yang real? Gana. Nak tanya mana eh YouTube Ahmad Lukman yang real? Ya. Terima kasih kerana sudah bermain bersama kami. Tepat demo tanya ni. Situlah tepat dia. Tak apalah, mungkin next Q&A dia boleh tanya balik tau. Nanti aku ada care pula Q&A. Tak adalah dalam masa terdekat.
mungkin Akhil ada balik. Kita pergi ke soalan yang ketiga lah ni. Soalan yang ketiga dari Zekri NYZFC. Bila nak buat video buka packs pula tu? Oh, video buka packs. Alright. Bagi saya murah tak tahu juga. Okay, aku, pada asalnya YouTube channel ni adalah content gaming. Dan dulu aku kerek juga. Mereka tahu tak kerek ke apa? Tak, aku takut orang luar tak payah. Kerek ni macam aku juga sering lah upload video aku buka packs. Packs ke apa? Aku penggemar FIFA. Aku main FIFA Ultimate Team, FUT lah. Kalau bahasa singkat dia FUT, FUT 20 lah lah ni. Dulu jame-jame FIFA 19 tu, aku semua buat buka packs. Bagi saya mahu tak tahu, kalau mau main FUT ni nanti mahu ke dapat satu reward lah. Sama ada mau main di Division Rivals ataupun Food Champion ataupun Squad Battle. Ada tiga jenis. Tiga jenis ke apa orang panggil? Competition. Bukan competition. Oh, tiga jenis lah orang panggil. Aduh, payuh. Huh. Tiga jenis tu yang boleh reward. Kalau Squad Battle ni mau main mau lawat AI lah, lawat komputer. Kalau Division Rivals dengan Food Champions ni mau lawat orang lah, orang betul. Dan tiga-tiga ni boleh reward. So reward dari ketiga-tiga ni aku buat video dan aku upload di YouTube aku. Bagi saya mohon nak tengok, bolehlah scroll bawah-bawah ataupun mungkin je kat playlist aku ada bagi FIFA opening pack gitulah. Begitu kan. Untuk menjawab soalan dia ni, insya-Allah aku akan buat video opening packs tu, tapi bukan dalam masa terdekat lah. Sebenarnya tak ada masa nak main food ni sebab dia perlu ke banyak masa lah dan komitmen juga untuk memain FIFA Ultimate Team ni. Dah mu kira lah, so game tu aku kira start daripada mu search opponent. Siapa lah mu jumpa opponent, lepas tu mu main first half, mu main second half, habis game, lepas tu mu masuk ke lobby mula, mu masuk ke squad dan mu nak search opponent untuk kali keduanya tu. Tu plus minus 15 minit. Mu kira lah 15 minit 4 game sejeda dah. 15, 30, 45, 60. 60 minit sejak lah kan. Bagi aku 4 game tu tak cukup. Tak cukup. Sebab kalau mu main FIFA kan, ada macam kalau menang gitu, mu akan jadi geger kalau mu nak main. Walaupun mu serabut dengan sistem FIFA tu, dengan server lag, ada button delay ke apa, tapi macam mu nak main semua berherok. Aku berapa kali jumpa ke FIFA, tapi alah, gelah-gelah main juga. So kita pergi ke soalan yang seterusnya dari Lisa Gator. Soalan dia, inspiration untuk buat video. Inspirasi aku untuk buat video dan upload di YouTube ni, macam aku ya tadi, YouTube channel ni aku nak buat khusus untuk gaming channel. Dan kalau sebut gaming ni, gaming, aku panggil apa gaming scenes dalam YouTube ni, biasanya saya mahu akan terbiasa dengan nama PewDiePie kan. Tapi inspirasi aku bukan PewDiePie lah, yang pastinya. I'm already pissed off. Inspirasi aku tu pada tahun berapa 2015 tak silap aku, kau 2016 gitu lah. Aku ada tengok satu video seorang YouTuber lah dari Indonesia, nama dia Reza Octavian. Dia lah ni bukan YouTuber dah. Dia macam tahu ada masalah gapo dia tu, dia channel tu dia wake up okay. Dan dia lah ni bukan YouTuber dah lah. Time tu aku tengok video dia tu macam wish gila. Dia record video game dan publish dan mendapat view yang sangat besar pada saat itulah, dengan main game sahaja. Kebetulan aku suka main game. Dan ya, apa kata aku buat YouTube channel juga. Dan terjadilah YouTube channel ni. So inspirasi aku untuk buat video di YouTube ni adalah dari dia lah, Reza Octavian, atau lebih dikenali sebagai Reza Arab. Okay. So next question is from Amirul Ashraf Anwar. Bila nak collab? Bila nak collab, itulah kalimat yang aku tunggu-tunggu selama ini. Oh ya, masa tepat di mana, pukul berapa kita pergi? Hamba akan pergi. Kita akan collab insya-Allah kalau ada masa keluangnya.
So kita pergi ke next question lah. Dari Apih Roslan. PC-PC gun or M eh? No, P. Aduh lah. Ya, PC ni bagi saya mohon tak tahu. Bukannya PC komputer. PC ni adalah Pro Club. So, mesti saya bertanya Pro Club ni lagu mana dok? Pro Club ni adalah macam aku tunjuk situasi lah sebenarnya. Aku tak erti juga nak teri benda ni sebenarnya. Aku ni situasi kamu. Pro Club ni dia mu create satu player. Player mu sahajalah. Dia bukan create satu team. Mu create player mu sahaja. Mu create gapo patut mu setting lah attribute mu. Dia ada bagilah sikit-sikit macam skill point gitu lah. Skill point. Maksudnya skill point. Dan mu tambah lah macam dia we contoh 10 tak. Mu tambah lah di shooting sikit, di dribbling sikit, passing sikit, physical pace gapo lebih kurang gitulah. Dan cara main dia tu, mu masuk dalam team dan tanya atas padai tu, mu kawal diri mu sahaja. Mu bukan kawal satu team. So kalau mu passing ke teammate mu tu, mu tak boleh kawal dah teammate mu tu. Mu hanya kawal diri mu sahaja. Dia macam gini lah, kalau dulu mu main FIFA, nak ada nama tu be a pro. Kalau set mu main PES tu, nama dia become a legend. Dia lebih kaya gitu lah, mu kawal sore je. Dan mu main bersama sain-sain mu lah. Sain mu misalnya contoh, sain mu duduk right wing. Ya duduk di right wing je. Kalau mu duduk di center midfield, mu center midfield je lah. Kalau mu center defensive midfield, CDM je lah. Gitu lah, mu kawal gitu lah. Mu ada role masing-masing. Macam mu main bola sungguh lah, tapi dalam game. Ibarat tu dirimu lah, mu kawal tu dirimu. Mu tak boleh kawal orang lain. Lebih kaya gitu lah, PC. So, untuk menjawab soalan Apih tu tadi, boleh pi. Pi telefon kita pi. Kita buka selalu lah. Agak lah kalau dengan kita pi. Agak lah. So, kita pergi ke soalan yang seterusnya ya. Ni soalan dari Teha Jasmine. Ni bukan soalan sebenarnya. Dia lebih kepada statement lah. Tak boleh tanya, nak kabur je. Dan subscribe, tanda support sign lama. Thank you so much. Oh my lord. Thank you so much Teha. Tu Teha tu sayang aku tu. Sayang aku ngaji kat poli mula. Aku ngaji kat poli Metro Kuantan mula. Ni salah satu sayang aku lah. Thank you so much Teha Jasmine kerana sudah subscribe YouTube channel ni. So bagi saya mohon untuk subscribe lagi. Tolonglah subscribe. Tolong. Tolah. So kita pergi ke soalan yang seterusnya deh. Dari Amax Luke. Wah, wow, payah sebut Amax Luke. Demo game mana, umur berapa, wak gapo lah ni selain buat video YouTube. Banyak soalan dia, dia ada leso 2 3. 3 soalan dia dan le 1. Tu, tapi tak apalah, baguslah dia tanya banyak gini. Lagi suka aku nak jawab. So, demo game mana? Saya orang Kota Baru Kelantan. Dari slang pun sudah boleh diteka. Di Kota Baru lah, tak boleh nak ajak secara spesifik. Mungkin orang main rumah kaya payuh pula. Umur berapa? Aku sama tua dengan Hector Bellerin. Cari sendiri lah. Buat gapo learn selain buat video YouTube? Aku selain pada buat video YouTube tu, adalah kerja-kerja sikit macam aku tolong mak aku nego. Mak aku nego di Jale Padengge tu. Dia jual selak so. So bagi saya, mak mana nak nerah selak so. Ni original Penang tau tak? Original Penang. Bagi saya mohon nak nerah tu. Boleh waste, mu tulis je wedah original Penang asal laksa. Aku akan letak lah sini. Kau mana? Sini kau. Ikutlah mana. Boleh waste je. Tapi loan ni moga musim hujan ni tutup lagi ni. Mungkin lah dalam masa terdekat akan buka juga lah. Kalau tak buka, tak buka. Buka. Kalau buka, belilah. Lalu saja tak jadi. Selain daripada aku tolong mak aku, adalah juga sikit hijau aku untuk tambahkan lagi pendapatan lah. For sure. Untuk aku menyara hidup aku. Alright. So, kita pergi ke next video. Next video pula. Next question. Oh, ni soalan yang terakhir lah ni. Kiranya. Dari TXVFIQUE. Dia lebih senang sebut Taufik ke benar. Ini sayang aku juga ni. Bila nak datang Kuantan semula? Oh my lord, Pete. InsyaAllah lah dalam masa terdekat ni, aku akan marilah jengok Pete, Ahmad, Din, Nash. Allah, rindu lah kepada master-master semua. InsyaAllah dalam masa terdekat tu akan
Akan gilah Kuantan balik. Mungkin ada kerja era nak buat konten sana ke, insyaAllah. Kalau boleh buat konten dekat luar gitu, sedap kot tu. Rasanya sudah terjawab belakang dah soalan-soalan aku. So, gitulah Q&A aku pada kali ni. And aku harap semua soalan tu terjawab lah dengan jayanya. Kalau saya menanya ada lagi ke dok Q&A pada masa akan datang tu, insyaAllah akan ada. Tapi macam bukan masa terdekat lah. Aku dah set target untuk aku buat Q&A untuk YouTube channel ni, iaitu di 1K subscribers, 10K, 50K, 100K. Lepas pada 100K tu atas dia akulah bila aku nak buat Q&A ke apa tu. Tapi pada masa learning ni, aku kena stick to aku punya target. Lebih kurang gitulah. Okey, sebelum aku tutup video ni, aku nak pesan lah juga. Lo ni ke musim hujan tu, ujung tahun ni ke. Memang famous lah dengan musim hujan. Musim tengkujuh lah, lebih tepat dia. Dan Kelantan tu memang famous dengan banjir. Setiap tahun tu mesti ada banjir di Kelantan ke. Dan aku nak pesan jugalah kepada set-set kita hok mana duduk di kawasan yang kena banjir tu, berhati-hatilah apabila memulakan perjalanan. Munak lalu-lalu tempat hok ada air tu, cek-cek lah dulu dalam Facebook ramai ke ada ya, dalam Instagram kau gapo. Cek lah hok mana tempat-tempat ada air tu jangan dilalu. Aku duduk tengok tadi dalam Facebook, dalam Instagram gapo, air ai kat mana, kat poho pun you teruk lagi, kat perut pun you teruk lagi. Janganlah, tolonglah eh. Bukan gapo tu kereta mu juga, bukan kereta orang lain. Dan janganlah we anak-anak tu main banjir gapo. Tahu di Kelantan ni payoh nak nyari tempat-tempat boleh main air ni. Tamendra tu so yalah, splash tu ya boleh main air. Tahu akulah, tak tahu kalau ada tempat lain kau apa. Dan itulah aku nak pesan, janganlah lepas anak-anak kau si, jangan we main air, sudahlah air tu dahlah kotor dah. Duk selai palo dah le tu gapo. Air capung dengan selu dah gapo. Janganlah deh. So, sampai jumpa di Q&A yang akan datang di 10K subscribers. InsyaAllah aku akan kuatkan semangat aku untuk aku upload lagi banyak video dan konten-konten yang menarik dalam YouTube channel ni. Kalau ada gapo-gapo nak tanya, komen je bawah boleh je, tak ada masalah. Kok mana soalan aku boleh jawab, insyaAllah aku akan jawab. Alright. So, this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum.